jantan na imutan jantan. Dari kecil. Liar ya kalau mutan tuh. Jadi dia tidak pernah lepas sesuatu yang asing. Dan kabur terus. Ini baru pertama ngeliat kamera mungkin. Ini kalau tidak bisa tarung terus. Ampun, ampun, Bang Jago, ampun. Ini beda ya. Kalau ayam hutan asli sama ayam burugo, dari kokoknya lebih melengking kalau ayam hutan ya. Mungkin apa namanya bisa menjangkau berapa radius suara ya. Biasanya kayak ayam hutan. Kalau kokoknya. Itu kalau suara ayam brugo beda, bruga atau brugo kalau kata sini ayam brugo. Dia masih kelihatan sedok turunan dia. Ini beda kalau ayam hutan. Ayam hutan dia bisa mencapai, nah, kalau dia diliarkan dia baru bisa ini sampai ke atas sana. Terbang. Ini jaraknya sekitar 20 meter dari sini terbang sana dia. Jatuh ayam brugo kemarin pernah turun ke bawah, tidak bisa langsung naik lagi dia, tidak bisa naik lagi dia. Beda kali ini. Oh, terbang sulit, kecuali tembak orang ya. Kecil dia tuh belum terdaftar. Kali ini dari kecil, lahir apa dari lahir cuma pasang. Itu sama induk-indukannya, yang di pojok sana induk-indukannya ya. Itu babon, babonnya itu. Itu pertama ini sama mutan ini, tapi mutan itu. Suara ayam hutan dia lebih melengking suara. Ini masih di soalnya terbang bisa nangkapnya, tapi begitu balik ya balik dia tahu tapi tuannya ya. Apalagi hutan ini dia balik kalau kan saya dari kecil yang berumur dia tawain hutan ini dari kecil
daerah liar dia. Ini yang betina ya. Dia belum baru tumbuh dewasa, umurnya baru sekitar 3 bulan lebih. Oke. Liar dia dengan benda asing, mau kabur aja susah nangkapnya. Ini ekornya lebih panjang ya, warni misalnya hampir nyentuh, karena dia bukan tempat bungkus. Oke, terima kasih, salam sukses, sehat selalu.